di mana? Dekat sini enggak? Gue di kafe bukan kopi biasa nih. Nama gue Harun Arasyid, teman-teman gue biasa manggil gue Rasyid. Nah ini Riana, gue sudah bersahabat dekat sama dia lumayan lama. Jangan tanya kenapa gue bisa dekat sama dia, karena kita dekat justru karena persaingan debat kelas. Saat itu ya tentunya, kalau cewek sama cowok sahabatan, gak mungkin kan, gak ada perasaan. Ya gue kagum sama dia. Dia itu cewek manis yang cerdas dan humble. Dia sangat dikagumi banyak orang terutama di sekolah gue. Nah, kalau ini Elva, dia pacar dari sahabat gue yang namanya Arya. Mereka yang selalu kasih gue dorongan untuk nyatain perasaan gue ke Riana. Tapi gue selalu gak pede untuk ngelakuinya. Sampai satu hari sebelum dia pergi, akhirnya gue memberanikan diri untuk menyatakan perasaan gue dan memastikannya agar tidak lagi terlihat samar. Iya nih, lu jadi kuliah? Jadi dong, lu kuliah lah biar bisa bareng sama gua lagi. Gua kerja dulu kayaknya deh, kuliah juga butuh biaya. Iya, gua doain semoga lu keterima kerja biar bisa traktir gua. Amin. Lu juga gua doain, semoga bisa masuk kampus yang lu pengen. Amin. Kesana yuk, kayaknya bagus buat foto. Ayo. Iya, jelek nih muka lo nih. Iya lah, diliatin mulu bre. Tembak aja udah langsung. Pikirnya apa gampang. Untuk persiapan juga kali. Gue yakin dia gak bakal nolak lo. Masa iya, cewek sama cowok sahabatan udah lama, gak ada perasaan sama sekali. Ya gue ngerasanya gitu. Cuma dia gak tahu. Nih ya, dengerin gue nih ya. Cewek itu pintar kalau masalah dalam perasaan. Dia udah punya pacar, selera kali, Jepang. Nih ya, dengerin. Ingat kata-kata gue, yang setia bakalan kalah sama yang selalu ada, bre. Siapa? Riana. Woi. Halo. Ngomong aja sih di sini udah kayak sama orang lain aja. Harus ketemu. Oke, udah. Riana mau ketemu sama lo, Bek? Iya, Bek. Kan, bener, dugaan gue. Dia tuh juga punya rasa sama lo, Bek. Kok gue jadi dekan ya? Yaudah, gue doain dah, semoga besok lancar. Amin. Gue cabut ya. Oke. Akhirnya teman gue gak jomblo lagi. Oke, duluan. Oke, deh. Udah 2 jam nungguin. Mana dia? Udah bukannya si Riana. Iya kak, ini lagi dibuat. Gambarnya besok bisa diambil ya kak, atau gue cewek doyan di sini aja. Iya ini di taman. Oke.
Oke. Iya nih, sorry ya, gue baru bangun. Dan. Aduh kaget. Mana sih? Tungguin juga dari tadi. Ya ngambek nih, maaf ya. Bodoh, gue marah. Dari jam 9 pagi gue di sini. Ah masa? Bodoh. Mau ngomong apaan sih emang? Sini duduk. Kok malah senyum sih? Gue keterima di Jogja. Alhamdulillah. Gue mau traktir lo makan nih. Oh iya, setelah satu bulan lulus gimana udah keterima kerja? Belum nih, tapi gue iseng-iseng buka jasa gambar. Ya gak seberapa sih, tapi ya lumayan lah gue jajan. Semoga cepet dapet kerja ya, terus kumpulin duitnya, kuliah di bareng gue. Lo masih lanjut gambarnya? Enggak kok, ini udah selesai. Sana yuk. Ayo. Diangkat juga. Lian. Gue mau ngomong ini sesuatu sama lu. Ah, ngomong apa? Sesuatu. Maksudnya? Kan tadi gue udah bilang, gue pengen ngomong sesuatu. Oh, gue kira apaan, bisa aja sih hari ini. Kan di sana banyak yang lebih dari gua. Thanks Yara, sudah mau jadi sahabat gua selama 3 tahun. Sahabat aja nih. Sahabat banget. Masa apa? Masa pacar. Emang kapan berangkatnya? Minggu depan. Oh, gua balik dulu ya. Selamat menempuh hidup baru. Emang gua mau nikah? Nikahnya sama gua. Apaan sih lu bercanda mulu? Udah sana balik, kita pacar lu nyariin. Siapa? Arya. Ya. Bisa aja lu. Ini lah gua ambil. Makasih juga ya. Iya. Jalan sama Riana ya? Dia diterima kuliah di Jogja, men. Lah, bagus dong. Ini gue pengen kuliah di Jogja. Lu sedih karena ditinggal sama Riana kedepannya? Ya gitu dah. Dia ngasih gue gelang gelang untuk kenang-kenangan. Si Riana tau gak kalau lu buka jasa gambar? Ya tau lah, dia juga pernah nambil gue gambar. Lu udah pernah ngasih dia gambar? Belum. Nah, ini bagus tuh. Lu tembak dia pas dia mau pergi ke Jogja aja. Bagus sih, tapi sama aja bohong kalau yang terima. Ya seenggaknya kan dia udah berusaha. Jadi hubungan dia tuh ada. Ah udahlah, gue cabut ya. Iya Rasid, jangan kelamaan ya jomblonya. Biar nanti kita bisa double deh. Iya tenang aja. Hati-hati loh sih ya. Rasid gimana? Loh, emang gak ada di rumahnya? Gak ada, kemana ya dia? Coba telepon aja Rian, gak aktif.
Emang lu buru-buru? Coba aja nanti lu kesini lagi jam 4. Biasanya sih dia kesini. Oke, makasih ya. Oke. Iya, sama-sama. Dadah. Hati-hati. Diana sama siapa? Cowok. Iya. Temennya kali. Jadi bete lama-lama di sini. Kita jalan aja. Kemana? Kemana aja asal sama kamu. Gua rasa lo udah tahu semua ini. Iya, gua tahu semuanya. Makanya itu gua menghindar dari dia. Semua yang udah lo rencanain gagal lo? Enggak, masih lanjut kok. Dia harus tahu perasaan gua. Terus kenapa lo gambar diri lo sendiri, Bre? Oh iya, gua belum cerita sama lo. Apa? Kalau Riana itu udah jadi primadona di sini. Banyak teman sekolahnya itu yang minta gambarin wajahnya ke gua. Terus kalau gua gambarin wajahnya, apa bedanya gua sama mereka? Iya, terus? Makanya gua kasih gambar wajah gua ke dia. Biar setiap kali dia lihat gambar gua, dia selalu ingat sama gua. Masuk akal juga sih. Unik juga. Good luck deh. Riana. Res. Ada apa? Enak sama aja lu. Lu kan bilang hari ini mau berangkat. Makanya gua kesini sebelum lu berangkat. Oh ya. Gua ada sesuatu buat lu nih. Apa? Gambar wajah gua. Udah banyak tuh temen lu ngasih semua itu semua ke gua. Iya sih gambar wajah, tapi yang ini berbeda. Gua tahu gambar itu semua dari lu kan? Iya sih, dia bayar gua. Walaupun itu karya gua, tapi tetap itu yang mereka. Entah kenapa gua jadi jatuh cinta sama sahabat gua sendiri. Terserah lu mau balas apa enggak, tapi yang jelas, lu harus tahu perasaan gua gitu. Sorry, I just like you, not love you. Makasih udah jadi berbester gua selama ini. Dan makasih udah berikan gua kesan, memberikan hubungan tanpa status ini. Semoga sukses. Goodbye.